menghindari trap guys. Wah ini ngapain? Bentar, tak bantuin. Ayo. Nice, nah gitu loh. Nice. Halo teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel Ferry Pradana. Nah, di dalam video ini kita main bareng subscriber kembali P5 full team ya teman-teman ya. Dan kita bakalan pakai hero Gufre ya teman-teman ya. Dan di sini Iritil hero kesukaan aku diambil oleh Krishna Wijaya atau nickname-nya namanya Aries ya. Kurang ajar, tapi gak apa-apa. Mungkin dia mau latihan ya. Kan sering nonton video-video kita ya, video gameplay Iritil kita. Mungkin dia ingin mempraktekannya di gameplay kali ini. Nah makanya kita sambil melihat gameplay subscriber kita, apakah sudah sesuai yang selalu kita mainkan, apakah dia bisa mempraktekkan semuanya gitu. Oke, se-emblem-emblem, se-spell-spellnya sama ya. Emang kayak gitu ya, ya. Spell-spellnya aja ditiruin loh. Oke, enggak apa. Dan di sini kita pakai room dulu. Kalau bisa sini. Soalnya Kufra itu udah model hero-nya itu bersembunyi gitu. Kita harus selalu bersembunyi, guys. Ini musuhnya Lancelot ya. Oke. Oke, mantap. Oke, kita keluarin ya. Kita keluarin dah. Kasihan, guys. Baru mau nge-buff keluar. Oke, wih, atas rame banget, guys. Kita bantu Iritil dulu, kita coba menilai. Waduh, si Ari berskin ya teman-teman ya. Kita yang gak berskin aja bisa ngekill 13 lebih. Oke, mantap. Gak apa-apa gak ngekill si Ari. Orang itu hypernya aja Karina ya. Soalnya hero Karina itu dulu ya dianggap hero sampah teman-teman. Soalnya dia munculnya selalu di akhir-akhir. Emang betul, emang main Karina kayak gitu. Bukan sampah lagi. Kan hero nya modelnya cuma emang gitu. Dulu gue sering pakai Karina aja dihujat terus loh, gara-gara sering nyampah. Padahal itu bukannya nyampah guys. Kalau nggak kayak gitu malah Karina bisa yang mati duluan guys. Makan deh guys. Asari. Oke siap. Ada yang masuk, itu offset banget itu. Offset sebenarnya musuhnya. Wah enggak menang dong. Oke, kita coba kawal turretnya enggak tuh. Turtle-nya ya, teman-teman ya. Oke, ya aku paham. Bentar. Ya, oke. Sabar. Oke. Set. Ayo masuk, cepat. Ayo. Nah, gitu loh. Matiin satu. Aduh. Kita dapat. Mantap bang. Ayo bang, terus bang. Bang Karina. Ini buat apa sih? Mantap si Ari guys. Mencoba untuk nge-push. Dia dapat tower juga. Kita tunggu musuhnya kesini. Oke siap bang. Ayo. Wah loncat dong. Wah gak mau loncat. Wah udah nggak bisa. Ayo nih. Ayo maju. Aduh bisa sih Karina nih harusnya. Nice mantap. Kufranya dulu bisa sebisanya. Nice teman-teman. Oke kena lele. Oh enggak ternyata. Aduh Iritilnya terlalu kena. Ayo majuin bang. Nice. Apakah Ari sudah gacor? Belum. Sabar. Belum waktunya guys. Hitamnya belum jadi guys. Sabar. Oke jadi kita bantuin lane atas dulu guys. Kasian. Kita bantuin lane atas. Tidak. Jangan dipush bang. Wah kurang ajar nih orang. Aduh malah tak keluarin dong. Kalah guys. Jangan ditusuk dulu. Jangan. Oh ada teman toh. Oke nggak apa-apa. Oke bisa sih. Nah kan sakit banget kan Iritil kalau digituin. Musuh auto mundur guys. Temanku kadang-kadang kayak gini loh. Per jangan pakai itu. Apa sih inspire. Padahal aku udah bilang percaya aku. Akhirnya MVP-nya aku guys.
kayak dia nggak percaya sama aku gitu loh. Ya udah, kita kasih paham ke teman-teman kita. Pakai spell apapun tuh sebenarnya nggak masalah. Yang penting mainnya. Atau direncanakan. Tidak. Ayo kita tower sebisanya kita bisa, yuk bisa, yuk bisa, yuk. 200, 400. Tabrak, ditabrak. Ayo, duel. Ayo. Bisa lah, bisa lah, bisa lah, bisa lah. Bisa lah, dua orang loh. Malu loh ini. Nice. Kalah malu sih, kalah malu aku. What? 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 Kenapa anjay? Kan tak bantuin. Kehancuran adalah awal. Lancelot. Mundur dulu, mundur dulu. Lele bang. Ah, gak usah bang, bertiga bang, bertiga. Ada mulai masuk, iritilnya kita coba buka map dulu, kita coba gangguin. Recall, kita coba pancing ke sini. Aduh, jangan masuk, masuk map dulu. Jangan masuk map dulu. Wah, jangan masuk map dulu iritil. Eh, iritil, tolong. Wih, 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 wih. Wih, iritilnya, ya ampun, gak gitu mainnya, bos. Ya udahlah, serah-serah komennya lah. Aduh, salah guys, opennya salah guys. Bang Krisna Wijaya, opennya tidak seperti itu. Kamu barbar boleh, tapi lihat musuhnya itu kayak apa. Kayak Kufra gitu kan, dia kan bakal nge-stun kamu. Kan udah aku bilang, kelemahan dari Iritil adalah di-stun, bos. Pokoknya kalau hero-nya emang gak nge-stun, ya itu kamu strobos aja, bos. Strobos. Kayak Herle ya misalnya ya. Itu kamu terobosnya boleh sebenarnya. Asal kamu lebih cepat skillnya masuknya. Tuh guys. Kamu bisa menerobos kartu-kartunya. Bisa sih. Hilang. Hilang guys. Oke. Okay. Nah kalau Hero God kayaknya. Contohnya Hero God ya. Dia punya stone tapi kan. Satunya kita harus ngarahin sendiri. Nah kita kan bisa menghindar gitu. Nah itu gak masalah. Kalau kalian terobos gak masalah. Yang penting tidak terkena stunnya itu loh. Hindari stun. Lihatlah videoku sebelum-sebelumnya guys. Aku gak pernah kan kena stun. Nah makanya aku mencoba untuk menghindari stun-stun itu gitu. Nah kalau main kayak gitu itu harus mundur. Nah kayak gini harus mundur cepat. Nah gitu. Menghindari trap guys. Wah ini ngapain? Bentar tak bantuin. Ayo. Nice. Nah gitu loh. Nice. Langsung dipraktekin. Gila. Nice. Hebat. Kalian hebat guys. Langsung paham. Luar biasa teman-teman kita. Teman mabar kita. Baru beberapa live kita langsung bisa kayak gini ya, gila. Sekompak ini loh kita guys. Parah kalian guys. Parah. Gokil. Gila kalian guys. Victory. Oke. Rank gimana guys? Kalau rank jangan klasik lah. Oke teman-teman semuanya. Ya ini adalah hasil akhir kita. Bermain P5 bareng subscriber kita. Main klasik ya tapi ya teman-teman ya. Kita cuman fun match ya, cuman seru-seruan. Tapi kok akhir-akhirnya malah jadi serius mainnya ya teman-teman ya. Oke mungkin gitu aja untuk gameplay kali ini. Bermain Mobile Legends menggunakan hero Kufra ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, komentar, dan juga subscribe. Dan dinanti video-video berikutnya. Oke, saya Ferry Pradana dari channel Ferry Pradana. Ditunggu video selanjutnya. Bye-bye. Yeah.